makluman semua ekoran daripada kerjasama yang diberikan oleh orang ramai pada pagi semalam 24 bulan, kita telah berjaya melalui motosikal yang digunakan oleh suspek seperti mana yang saya tunjukkan ini. Motosikal ini bernombor BKJ413. Dan berikutan dengan penemuan motosikal tersebut, kita telah dapat mengesan gambar suspek sebenar seperti mana yang saya tunjukkan ini. Jadi saya merayu kepada pihak media untuk membuat persembahan gambar yang kita lakarkan tu dengan gambar sebenar suspek. Ini juga adalah hasil kerjasama yang diberikan oleh orang ramai, dan kita amat berterima kasih dengan kerjasama yang diberikan ini, dan secara maklumat hingga tertemunya suspek ini dapat kita lakukan secepat mungkin, sebab kita yakin dan percaya suspek ini pada ketika ini masih berada di negara kita. Jadi sekiranya ada apa-apa maklumat berkenaan dengan penemuan ini, boleh berhubung segera dengan Datuk Seri KP Kuala Lumpur Pemulih ataupun Senior Assistant Commissioner Rosdi bin Mat Isab di talian. Tuan Rosdi is here, di OCC IKF 019-699-2261, ataupun seperti mana saya sebut dalam PC saya sebelum ini, ASP Shah Rizal bin Saleh di talian 017-713-4705. Jadi itu sahaja maklumat tambahan yang penting yang saya nak sampaikan kepada rakan-rakan media pada pagi ini. Jadi saya ulang, kita akan rilis gambar ini sekali lagi dan kita akan serahkan kepada penama. Mana wakil penama? Tidak. Boleh ambil sekarang. Jangan dulu.